cek. Oke. Nah, kita serok. Tadi menarik belum juga dibahas sebelumnya mengenai kalau membahasnya sebagai produser melanjutkan geng Raden Sawah itu gimana sih di sini? Susah nggak sih? Susah schedule-nya kali ya, karena kan mereka semua adalah orang-orang yang sibuk ya. Tapi itulah gunanya punya hubungan yang baik sama semua orang. Karena aku juga temenan baik sama mereka, Umay temenan baik sama mereka karena Umay juga baru syuting kan. Jadi pas kita ngelis cameo, Umay kayak kita mau coba gak teman-teman kita, siapa tahu mereka mau support. Dan alhamdulillah semua cameo support, schedule-nya aja yang agak ribet harus disesuaikan sama mereka. Tapi alhamdulillah bisa sih, gak terlalu susah kemarin itu. Bril, tadi juga mau tanya di Malaysia, Bril, gimana tanggal 17? Seneng prosesnya banget. Susahnya. Prosesnya susah-susah gampang ya. Karena untuk tayang di sana kan harus ditonton dulu sama orang yang mendistribusikan di sana apakah filmnya layak atau diminati gak sama orang Malaysia gitu. Tapi dari awal kita rilis trailer dan rilis promosi kita, orang Malaysia tuh udah banyak yang komen, tayang di Malaysia gak ya, tayang di Malaysia gak ya. Bahkan ada satu orang yang rela tanggal 27 Juli ke Indonesia untuk nonton ketika berhenti di sini gitu. Nah itu dilihat sama partner kita di sana yang akhirnya akan tayang di sana tanggal 17 Agustus. Dan kebetulan banget itu hari kemerdekaan kita, jadi aku pengen di hari kemerdekaan kita, kita menunjukkan karya Indonesia. Itu tanggal 17 permintaan dari pilih sendiri atau gimana, Pia? Ya, iya pasti dari tim lah kita pilih tanggal kan, kira-kira yang bestnya di mana. Ini perdana filmnya rilis di internasional ya? Enggak sih, cuma kebetulan kalau film pertama kita kan kita masih pakai bantuan tim lain untuk mendistribusikan. Kalau sekarang benar-benar sendiri, pakai tim sendiri. Jadi mungkin ini pertama kalinya aku memproduseri film pakai tim sendiri, PH sendiri, tayang di luar negeri gitu.